وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإيمان، الله عز وجل يطرح جبهة الكتاب، الله سبحانه وتعالى ذات yang maha besar yang kita ibadati dan kita sembah adalah ilah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam Al-Quran Karim Allah Jalla wa'ala berfirman, wa kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas dirinya, di mana Allah Azza wa Jalla zat yang maha penyayang, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang mulia, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat rahmah pada dirinya, maka ikhwatul iman akan terlihat seperti apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengisahkan tentang perjalanan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal sebagai seorang yang durhaka, sebagai seorang yang mengaku di hadapan rakyatnya dan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang tinggi. Itulah Fir'aun di akhir perjalanannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada Fir'aun, dan ketika Fir'aun akan tenggelam setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan nabinya beserta umatnya yaitu Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Di dalam sebuah riwayat diceritakan, ikhwatul iman, ketika Fir'aun tenggelam, maka Fir'aun memohon meminta kepada Musa. Ketika Fir'aun mengatakan, ya Musa antidni, wahai Musa tolong aku, kata Fir'aun. Permintaan ini terus diulangi oleh Fir'aun ketika dia telah terseret oleh gelombang air laut. Bahkan dikatakan di dalam riwayat itu, ikhwatul iman, hatta yaqul 70 marrah, sampai-sampai dia mengatakan mengulangi, wahai Musa tolong aku, tolong aku. Berulang kali Fir'aun memohon meminta kepada Musa sebanyak 70 kali. Walau mungkin. Namun Nabi Musa alaihissalam entah beliau tidak mendengarnya, dan kalau beliau mendengarnya, Nabi Musa tidak akan mampu untuk menolong Fir'aun. Ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, menyampaikan kepada Nabi Musa
70 kali dia mengimbau, meminta, memohon kepadaku, wahai Musa, walam tumkinhu, dan engkau tidak mampu untuk menolongnya. Wallahi fabi'izzati, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya demi kebesaranku, kata Allah, lam yastanqadhani walau marrah, kalau seandainya Fir'aun dia memohon, meminta kepadaku walau hanya sekali, kata Allah, la anqadhuhu, niscaya aku akan tolong dan selamatkan dia. Ikhwatan iman, kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla Allah berikan kepada seorang hamba yang jelas-jelas dengan keangkuhan dan kesombongannya menentang agama Allah, memusuhi utusan Allah, bahkan dia dengan lantang mengatakan ana rabbukumul a'la, dia mengatakan aku lah Rabb yang maha tinggi. Walau bagaimanapun kekuatan iman, apa yang Allah Subhanahu wa Taala katakan sebagaimana diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat ini, begitulah kasih dan sayang Allah yang kita ibadati. Di dalam hadis yang lain yang kuasa kita, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, yang kesemuanya kembali sebagai bukti dan gambaran tentang rahmat dan rahimnya Allah Azza wa Jalla. Sementara Nabi kita yang mulia, yang Allah Subhanahu wa Taala telah kutus beliau sebagai qudwah, sebagai uswah, panutan bagi kita yang layaknya kita contoh, kita teladani. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebelumnya menceritakan tentang bagaimana kasih Allah, bagaimana rahmat Allah kepada hambanya. Di mana diceritakan di dalam sebuah riwayat kekuatan iman dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sekelompok tawanan perang. Lalu kemudian bersama mereka terlihat seorang wanita yang berjalan menyisiri gerombolan daripada tawanan perang tersebut, yang ketika dia mendapatkan anak-anak yang membutuhkan, maka dia akan mengambilnya, dia akan memangkunya, dia mendekapnya, bahkan dia berusaha menyusukan anak-anak tawanan tersebut. Begitulah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita yang penuh dengan kelembutan, keibuan dan kasih sayangnya, ketika dia melihat kesedihan di antara gerombolan orang-orang yang menjadi tawanan ini, di antara mereka terdapat anak-anak kecil, maka dengan jiwa keibuannya dia ambil, dia rangkul, dia peluk dan dia dekat, bahkan dia susukan anak-anak tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ara'aitum atakbiru hadhihi al-mar'ata an tukbira waladiha fi an-nar?" Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan sayangnya wanita ini kepada anak-anak tawanan ini, apakah dia akan sanggup, akankah dia tega untuk memasukkan dan membakar anak-anak ini ke dalam api? Tegakkah dia mencampakkan anak-anak api yang akan membakar mereka? Maka pasti para sahabat, setelah apa yang mereka lihat dengan segala kasih sayang dan kelembutan wanita ini, para sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahi inna Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi al-um." Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala sayang, rahmat Allah kepada hambanya jauh lebih besar dari sayangnya wanita ini kepada anak-anak tersebut. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang telah memberikan agama ini kepada kita. Dan lihatlah apa yang dilakukan dan dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah pilihkan menjadi qudwah dan uswah bagi kita. Di dalam sebuah hadis ikhwatan iman yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya, di mana dikatakan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala al-hasanah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium
حسن ابن علي، أنا علي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده الأقرع ابن الحابس التميمي جالس. Sementara ketika itu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Aqra ibnu Habis At-Tamimi yang duduk tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya ketika Nabi mencium Hasan ibnu Ali, apa kata Aqra ibnu Habis? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna li 'asharatan min al-walad. Ya Rasulullah, aku di rumah punya 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahad. Sementara aku tidak pernah sekalipun mencium salah seorang dari mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nazara ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Aqra ibnu Habis, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak biasa berbuat sayang apalagi kepada anaknya, apalagi kepada cucunya, maka dia akan jauh dari sayang Allah azza wa jalla. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, ketika Usamah ibn Zaid menceritakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhuduni, kata Usamah ibn Zaid, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkulku, mengambilku, wa aq'adani ala fakhri. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkanku di atas pahanya. Wa ajlasa al-Hasan wa aq'ada al-Hasan ala fakhri al-ukhra. Kemudian Nabi mendudukkan Hasan di pahanya yang kedua. Thumma dhammahuma. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Usamah ibn Zaid dan memeluk Hasan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon berdoa bermunajat kepada Allah, Allahumma rahamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, rahmatilah, ya Allah, sayangilah mereka berdua, karena sesungguhnya aku sangat sayang kepada mereka berdua. Itulah sosok Nabi kita yang mulia, yang kita jadikan sebagai qudwah dan uswah. Maka ini menggambarkan kekuatan iman dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sematkan pada dirinya dari sifat rahmat Allah azza wa jalla, dan apa yang dijalankan dalam kehidupan uswah kita, panutan kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya kita teladani, yang jejaknya harus kita ikuti. Ini menggambarkan bahwasanya agama kita adalah agama yang penuh dengan kasih dan sayang. Maka ikhwatul iman, inilah Islam, inilah agama kita. Maka wahai dunia, berhentilah untuk menuding dan memfitnah kami. Sesungguhnya inilah agama kami, sesungguhnya inilah akidah kami, dan sesungguhnya inilah jalan hidup kami. Jadi tolong hentikan tudingan, fitnah bahwasanya Islam tidak kenal dengan kasih sayang, bahwasanya Islam tidak punya hati, bahwasanya Islam penuh dengan kebencian dan semua tuduhan-tuduhan kecil. Inilah kami, inilah agama kami, inilah Allah yang kami ibadati, yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan sayangnya Allah Azza wa Jalla tidak akan hilang ketika Allah Subhanahu wa taala mungkin menguji hambanya dengan ujian dan musibah. Yang pagi ini kita rasakan ikhwatul iman, ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ujian dan musibah yang mungkin amat mendalam di dalam hati dan diri yang diderita oleh saudara-saudara kita yang lebih mendekati pusat gempa yang baru saja terjadi hari ini. Ketahuilah sesungguhnya ini bukanlah waktu di mana Allah telah lepaskan sayangnya kepada hambanya. Sesungguhnya ini adalah bukti sayang hamba kepada Kristus, bukti sayang Allah kepada hambanya. Ketika Allah berikan ujian dan musibah, karena sesungguhnya ketika seorang hamba bersabar dari sebuah musibah dengan ucapan dia bertakbir, berzikir kepada Allah, menerima dengan kesabaran dan lapang dada apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya berupa kesempitan, ketakutan, bahkan mungkin kematian, kekuatan iman, maka di sini akan mengangkat derajat seorang mukmin. Bukti rahmat juga bagi kita, melihatkan kepedulian
maka di situ akan terlihat bagaimana kepedulian kita, bagaimana bakti dan perhatian serta empati kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan ulurkan tangan kita. Maka itu pokoknya inilah agama kita yang dikatakan bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إخوة الإيمان، رحمة yang ada di dalam agama kita sebagai keyakinan dan jati diri seorang mukmin, suatu identitas yang harusnya disematkan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya, menggambarkan bahwasanya bukan hanya sebatas rahmat kepada keluarga, sayang kepada kerabat dan orang-orang dekat, tetapi lihat bagaimana Nabi SAW ketika Nabi menyayangi Hasan selaku cucunya, Nabi juga menyayangi yang lainnya, Usamah ibn Zaid. Bahkan terlihat dan tergambar bagaimana penyayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang menceritakan tentang kasih dan sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis tentang bagaimana contoh yang telah diberikan oleh Nabi. Jangankan kepada manusia, ikhwatan dinah, jangankan kepada kerabat, apalagi kepada keluarga. Di dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi di dalam kitabnya menukilkan hadis ini, yaitu tentang bagaimana seorang wanita yang kehidupannya bergelimang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, seorang pelacur, ketika dia merasa dalam perjalanannya kehausan, lalu dia mendapatkan sebuah sumur. Maka untuk menghilangkan dahaganya, dia harus menuruni dinding sumur dengan cara merayap. Fasyaribani, lalu dia pun minum dari air sumur setelah dia berusaha menggapai dasar sumur tersebut. Setelah hilang dahaganya, dia kembali merayapi dinding sumur dengan kedua tangan dan kakinya. Lalu kemudian begitu dia sampai di luar sumur, dia melihat seekor anjing. Ia lihat tidak tahu dengan lidahnya menjulur yang telah dipenuhi oleh pasir. Maka berkatalah wanita itu di dalam hatinya, laqad badaba hadzal kalb ma balagha bi. Anjing ini tentu sedang haus seperti tadi aku haus. Fa nazalat al-bi'ah, maka kembali dia menuruni sumur dan dia tidak memiliki bejana ataupun gayung untuk mengambil air sumur tersebut. Maka dia terpaksa melepaskan sepatunya, lalu dia isi sepatunya dengan air. Namun bagaimana dia mengangkat air yang ada di dalam sepatu itu sementara dia butuh merayapi dinding sumur dengan menggunakan tangan dan kakinya, sehingga kemudian dia terpaksa menggigit sepatu itu. Dia pun kembali dengan susah payah merayap menaiki sumur. Lalu kemudian dia pun memberikan air itu kepada anjing. Maka hilanglah dahaga dan pulihlah tenaga anjing itu kembali. Setelah anjing itu berlalu, apa kata Nabi SAW? Dari kasih
yang dia tunjukkan kepada seekor hewan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dan kesalahannya. Maka khotibnya, para ulama mengatakan, jangan pernah seorang bagaimanapun kesalahan dan dosa, bagaimanapun hitam masa lalunya, tetaplah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku lebih luas dari murkaku. Maka pandanglah dan gapailah kekuatan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mendapatkan kasih dan sayang Allah. Dan salah satu jalan, langkah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, bahwasanya seseorang apabila dia tidak memiliki sifat sayang kepada sesama, kepada keluarga, bahkan kepada apa yang ada di atas muka bumi ini dari tumbuhan dan hewan, maka ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yarham la yarham. Orang yang tidak memiliki sifat sayang tersebut, maka dia tidak akan pernah mendapatkan sayangnya Allah azza wa jalla. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصرنا وإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.